sekarang kita turunkan pasirnya, teman-teman. Wow, apa ini? Sepertinya kita menemukan mainan nih. Wah. Wow. Ini mainan tong eret, teman-teman. Ayo kita bersihkan mainannya. Yes, sudah bersih nih. Kita lanjutkan untuk menggali pasirnya. Wow, ini ada lagi nih. Wow, ini mainan binatang semut, teman-teman. Semutnya berwarna hitam. Wah, gede banget nih semutnya. Wow, masih ada nih mainannya. Wah, ini mainan laba-laba nih, teman-teman. Laba-laba ini bisa membuat rumah untuk menjebak mangsanya yang berbentuk jaring-jaring. Laba-laba berjalan di jaring. Wow, ini ada lagi. Kita menemukan mainan binatang. Ini mainan binatang dinosaurus T-Rex. Wah, ini binatang zaman purba. Sekarang binatang ini sudah punah. Jajan untuk di warahku mama, yang jajan untuk di dangku bapak. Kita bongkar lagi pasirnya. Wow, ada yang berwarna merah nih. Nice, ini binatangnya lucu, teman-teman. Ini kumbang kepik. Bisa melindungi mereka dari serangan pemangsa, loh, friends.
Kita lanjutkan untuk membongkar truk pasir yang satu lagi. Wow, yang ini juga di dalamnya berisi mainan nih teman-teman. Kira-kira mainan apa nih? Wow, ada sayapnya. It's amazing. Wow, this is beautiful. Ini binatang kupu-kupu teman-teman. Ini termasuk jenis insekta atau binatang serangga. Kupu-kupu ini disebut juga binatang penyerbuk karena bisa membantu penyerbukan tanaman. Kita menemukan lagi mainannya. Yang ini berwarna keemasan mainannya teman-teman. Wow, ini jenis binatang kumbang emas teman-teman. Warnanya kuning mengkilau. Ayo kita lanjutkan menggali pasirnya teman-teman. Wow, ini kita menemukan mainan lagi. Wah, ini mainan binatang ikan hiu. Yes, sudah bersih nih mainannya. That is dragonfly. Ini mainan binatang belalang teman-teman. Binatang ini juga termasuk ke dalam jenis insekta atau binatang jenis serangga. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah dapat banyak mainan binatang. Sudah dulu ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.